yang mencarinya. Yang dulu emang masih ada apa enggak gitu. Ada. Beginilah aksi dua orang pelaku pencurian yang terekam kamera CCTV. Dengan memanfaatkan kondisi sepi, kedua pelaku mendatangi mobil korban yang terparkir di kawasan Jalan Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung yang sudah dibuntutinya sejak dari melakukan transaksi penarikan uang di bank. Dengan cepat, pelaku memecahkan kaca mobil dan menggasak tas berisikan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditinggalkan pemiliknya. Korban baru mengetahui tas beserta uangnya dicuri setelah mendatangi mobilnya yang terparkir sudah dalam kondisi kaca pecah.